Tanya, upload video di Shopee, video, dan ambil videonya itu dari seller. Apakah boleh? Boleh banget. Aku bakalan kasih tutor caranya sampai ada video yang FYP tuh kayak gimana. Nah, kalian wajib banget simak video berikut ini. Oke, okay, kita langsung aja ke videonya. Kita masuk dulu ke Shopee. Nah, kita masuk ke Shopee. Dan aku tuh bakalan liatin ada beberapa orang yang CO lewat Shopee video gitu. Dan itu tuh banyak banget keranjang orange-nya. Kita lihat tuh kayak gini. Kalau udah EPP -EP di sini, itu lumayan sih pergerakan komisinya gitu. Nah kalian bisa lihat ya ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang FYP tapi lumayan lah ya Ada satu video yang FYP di 6000 dan itu sampai sekarang masih ada aja gitu yang CO ya Tapi ya harus usaha terus kita harus posting 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 Dimana sih kita lihat untuk si komisinya Seperti biasa ke Shopee Affiliate Program dan masuk ke performa Nah, di performa itu uh, kalian bisa lihat rujukannya. Jadi kayak nih misalnya ini kosmetik uh, ya, tapi dia perujuknya di Shopee Video. Berarti uh, orang yang show-nya dari keranjang kuning. Seperti itu. Untuk komisinya gimana? Komisinya seperti biasa. Komisinya seperti biasa ya semua gitu all in tapi kalian bisa lihat ya walaupun komisinya sedikit-sedikit ya untuk Shopee tapi misalnya nih Desember aja cairnya berapa kali ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hampir 12 kali kalian bisa lihat ya ya walaupun cuman e, 700 perak ada yang 114.000 ada yang 288.000 ada yang 4.000 ada yang 253 ini lagi validasi juga ini masih di periode Desember 177 berarti kurang lebih satu bulan tuh walaupun di Shopee tuh walaupun bertahap pencairannya tapi lumayan ya kan kurang lebih berapa ya 500 lebih kali ya dari Shopee dan aku termasuk jarang yang share link sekarang udah lumayan jarang share link kalian bisa lihat ya kliknya aja 6 tapi komisinya tetap mengalir ya dari mana entah itu dari Shopee video kemudian dari link-link yang dulu yang pernah aku share atau misalnya link bio link bio yang memang ada atau aktif di TikTok ataupun di Instagram aku kita langsung aja ke tutor untuk ngambil videonya ya biasanya aku ngambil di web nih kita kita cek dulu masuk ke chrome kemudian kalian masukin aja web shopee seperti biasa nah kayak gini karena video shopee itu hanya bisa di download lewat web gak bisa pakai aplikasi nah kemudian kalian search aja keywordnya Nah, kayak gini, misalnya daster gitu ya. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini, ini kan ada bentuk video ya. Diklik aja. Kalau misalkan menurut kalian resolusinya bagus, tunggu. Ini masih loading. Kalau misalkan nggak bisa diklik, karena biasanya kan lama ya loading, berarti ya udah skip aja. Kita back lagi, bisa cari yang lain. diklik nah ini dasternya bentukannya kayak gini kalau misalkan kalian ngerasa cocok ya udah ambil tapi kalau misalkan enggak ya nggak usah gitu cara downloadnya juga gampang banget tinggal diklik aja tuh langsung ada klik download video nah sambil download video kalian bisa lihat ini nama tokonya Rinrin Collection ya jadi biar nggak bingung, pas nanti kalau misalkan mau menyematkan si keranjang kuningnya, videonya udah dapet, kemudian kalian bisa masuk ke Shopee, misalnya mau masuk ke Komisi Ekstra, nih, misalnya daftar karena tadi keywordnya Rinrin -rin Collection, tunggu dulu, nih misalnya daftarnya munculnya kayak gini. Kamu kalau uh, si rin, rin collection yang nggak masuk ke sini, kamu tinggal klik aja misalnya di sini ada nggak rin-rin collection. Nah, kalau kayak gini masih nggak ada lagi, kalian back, kemudian searchnya di beranda biasa masukin nah rinrin -rin collection duster nah yang ini kan tadi ini punyanya rinrin -rin collection dibuat favorit aja biar nanti pas masukin Si keranjang orennya itu ada ya dia ada komisi ekstranya juga kok tenang aja back lagi langsung masuk ke Shopee video kayak gitu ya caranya kalau misalkan kalian mau menyematkan keranjang oren dan misalnya bingung produknya tadi dicari di Shopee affiliate nggak ada berarti carinya di beranda seperti itu kita langsung masukin aja Gallery lanjut, kalau mau filter tinggal filter, terus kalau mau pakai efek tinggal efek, kalau aku tinggal langsung pilih musik. Nah, kalau udah tinggal caption. Nah biasanya aku uh, suka dipakein suara Google gitu loh Jadi diklik terus text terus speech Jadi itu ada uh, suara Googlenya gitu Nah kalau udah tinggal dikecilin Ini udah ada ya Dan dinaikin ke atas Nah seperti ini Kalau udah lanjut tambahkan produk tadi kan udah difavoritkan ya berarti di sini udah ada daster nih tambah selesai deh dan jangan lupa kasih caption Jangan lupa juga pakai hashtag Nah kalau udah Ini udah semua oke okay. Tinggal posting Kalau misalkan mau lihat hasilnya Tinggal masuk aja ke profile kemudian diklik aja nah ini dasernya udah muncul seperti ini ya kurang lebih seperti ini cara uh, apa namanya cara uploadnya dan kalau misalkan uh, pengen FYP ya kalian harus cari traffic harus upload setiap hari karena nggak semua Produk itu di Shopee Video FYP, jadi kayak harus sabar-sabar gitu loh, dan harus rajin upload biar videonya tembus FYP, seperti itu. Dan untuk komisi, kalau menurut aku Shopee itu walaupun komisinya kecil-kecil tapi dia validasi hampir beberapa kali gitu loh, jadi lumayan lah ya untuk nambah-nambah uang jajan. Dan yang enaknya lagi Shopee itu walaupun misalnya kita udah lama nggak upload, ada orang yang CO ya, kita masih tetap dapat contohnya kayak aku, aku udah lama nggak share link, tapi masih ngalir terus gitu e, apa namanya pembayarannya dari Shopee. Oke semuanya itu dia video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku dan see you on my next video.